Halo guys, balik lagi di channel kita Golek Endog. Kali ini kita dapat telur, cuman sayangnya telurnya sudah pecah dua karena aku sendiri kena cangkul, jadi tak serok. Guys, kalian tahu apa? Ini tadi ku gali semua, lihat habis ini nih. Buset, lihat, waduh, keringet deh. Kokil. Dan akhirnya dapat, cuman pecah dua. Ini dia indukannya, lagi nungguin. Aduh, jadi ku ceritakan kronologi sebelum aku gali tadi ya. Tadi sebenarnya aku mau nge-vlog kan dari awal, guys. Cuman takutnya kelamaan. Jadi aku cangkul-cangkul-cangkul dulu. Oh, gelap nih. Cangkul-cangkul dulu kan, sampai ketemu baru nge-vlog. Ternyata bu sampai semua aku gali nggak ketemu-ketemu, dan akhirnya bentar bro ketemu, happy ending guys. Nah, kita masukin toples lagi aja cuy. Happy ending tapi pecah dua. Ini kena nggak nih tadi? Nggak kena sih. Kita masukin bro, udah aman telurmu. Ini telurnya banyak nih harusnya nih, bukan besar. Lihat guys, pecah karena aku. Kita kumpulin sini. Sorry ya, Mama Iguana. Nah, ini dia guys. Untung tadi aku nggak pakai cangkul ya. Tadi aku pas kali ini pakai sirok ini guys. Jadi agak, tapi ya kena dua sih. Tapi kalau pakai ini habis dah satu sarang. Wah, ini juga pecah nih, jangan-jangan. Wah, iya lagi. Aduh, pecah guys. Jadi kalau udah pecah gini ya, lihat aku tekan ya. Kita lihat nih. Satu, lihat. Sedap, pakan biawak nih. Kalau udah pecah gitu, udah nggak bakal bisa ditolong coy. Ya beberapa, kok banyak yang pecah ya? Ya ampun. Ini pecah juga kah? Enggak pecah. Tapi kotor gini, kalau dicuci ya, nggak usah lah ya. Kalau dicuci malah nanti jadi lembab. Ada pecah lagi kah? Jadi, oke, ini mantap. Tambahin pasir dulu, biar enak. Kurang besar sepertinya. Oke, banyak. Mantap, pecah juga kah kamu? Kalau ada lengket-lengketnya di bagian ini tuh biasanya pecah guys. Enggak kok, nanti aku bersihin dulu ya. Kamu pecah nggak? Woi, aman. Pecahnya kalau ini loh, ada kayak apa ini, ada benda asing cuy di sini, jadi agak susah saya panennya. Oh, ini kena nih, kena nih, kena nggak? Oh enggak, kena guys. Oke, iya, terus hati-hati bro. Nanti aku pindah lagi sepertinya, enggak, tak taruh toples. Sek, aku cari wadah lain aja guys. Ini tadi yang agak kotor ya, yang agak kena lendir dari pecahan telur temennya. Tak bisa di sini. Tak cari wadah dulu. Oke, kita ada wadah yang sudah lebih proper, pakai tin wall gini guys. Ini bakal langsung bisa untuk dimasukkan ke inkubator. Jadi caranya, harus ini kan, kita kasih permukaan yang datar dulu bro, ben gak mawut. Nah, ini banyak ininya. Cari yang gak ada kerikilnya, yang dikit kerikilnya bro. Banyak kerikilnya gini bisa berbahaya untuk si telur. Oke, cukup segini aja. Ini kan tadi yang ditoples, biarin. Nah, kita cari yang masih benar-benar utuh ya guys. Ini loh, ada besi ini loh. Waduh. Oh, dia di, ya ampun, buset tuh. Bagus banget guys. Ya ampun, susah nih ya. Kelihatan nggak guys? Nah itu. Bagus banget nih.
Thank you. Indukannya lucu nih. Habis di apa? Ketemu dia udah berhenti untuk nutupin lubang ya. Tadi aku waktu gali-gali cari-cari, dia tuh berusaha nutupin terus ya, cuy. Cuman setelah ketemu telurnya nih dia langsung berhenti, pinter ya. Oh, di samping sini ternyata. Oke, jadi memang telur iguana ini enggak dalam. Cuman kita carinya butuh tuh cuman segini doang dari permukaan tanah. Oke, aduh susahnya. Nah, nih. Aduh, kena matahari gini enggak apa-apa ya? Mataharinya bersinar terang. Aku tutupin lah. Sebagai induk kedua saya harus. Nah, ini menjaga supaya tidak kena sinar mentari. Berjemurnya jangan dari telur, guys. Besok kalau udah netes aja. Nih, aku bukakan. Set. Nah, waduh. Tutupan lagi. Jadi tadi kamu berusaha memberitahuku ya, bro. Sorry ya, aku tidak percaya lagi sama iguana. Jadi tadi aku pertama benar-benar masuk tuh dari situ, lihat ini, itu lagi ada di sana, kepalanya di sana, terus nutupin ke sini, guys. Tapi aku tidak percaya begitu saja, makanya aku cari tempat lain sampai sini-sini juga. Ternyata dia gak bohong. Jadi dia kalau bisa ngomong dari tadi, saya jujur loh, Pak. Gitu dia, kalau bisa ngomong aja. Aku gak percaya. Tadi aku bersih keras untuk nyari ini, soalnya ini pasti banyak. Harusnya ya, ini harusnya 40 butiran lebih. Harusnya. Tapi ya, kita gak tahu. Yang penting, indukan sehat. Telurnya keluar, bagus-bagus. Ya, yang penting indukan sehat aja lah. Habis bertelur tadi, habis aku siram, dia langsung minum juga, guys. Minum banyak banget. Ya, gak? Oke, minumnya banyak banget. Mau di sini ternyata. Lihat. Kemana? Ini pengen tak cabut, cuman takutnya. Oh iya kan? Takutnya kena telurnya nanti, guys. Nanti aja ya terakhir. Kita ambil dulu, amankan induk-induknya. Wah, sampai sana-sana kan. Tapi ini agak rapet banget ya naruh telurnya, guys. Biasanya itu enggak yang serapet ini. Jadi, aduh susah ini, rapet banget sumpah. Jadi teoriku tentang telur iguana yang disimpan sama induknya itu berarti nggak mesti dia bohong ya. Yang ini ada satu jujur. Loh, apa nih? Nanti ada apa itu, kain? Ini guys. Apa nih? Buset. Ini ada kayak sesuatunya. Buset. Ada tulang dinosaurus, bro. Kocak. Ada tulang ya, guys. Aduh. Ini lama-lama nemu fosil T-Rex ya, aku. Nah, ini guys. Kok nggak banyak ya? Apa belum selesai? Disebar-sebar, telurnya. Nggak yang rapi, ya. Ini lihat, sudah segini. Dan disebar-sebar. Oh ya, kalian bantu hitung ya, tulis di kolom komentar ada berapa telur, karena aku nggak ngitung, tapi prediksiku ada 40 lebih telur. Ya udah habis. Ada 40 lebih harusnya. Cuman kalau coba kita ambil ya. Ini kayak apa sih nih? Aduh, tempat nih. Ya ampun, susah. Masih ada telur sini. Itu nggak tak cabut. Nih guys. Bagus nih telurnya. Di sini juga ada. Tuh guys. Eits, kena panas. Ini udah kayak apa ya? Oke, sepertinya habis. Apakah ada lagi? Bukan. Sip, kayak habis. Ini habis ini mau aku coba cabut ya. Au. Paku, bro. Pakai pacul gue, tuan. Oke, yaudah. Ini dia hasil panennya.
plus ini tadi ya. Ini sepertinya akan aku bongkar aja, tak pindah sini. Apa di sini aja? Soalnya tadi kena nih guys. Kena apa? Cairan telur temannya ini kan. Takutnya dia menularkan jamur ya. Jadi jamur itu dia menular. Bentar, aku pindah di tempat sejuk dulu, bro. Oke. Nah, di sini kan enak, gak panas. Aduh, ya ampun. Ini dia. Kita kumpulkan dulu. Ada satu yang aku curiga nih pecah, cuman gak ketemu titik pecahnya. Kadang-kadang ada ya yang pecah di tengah jalan. Entah karena apa, terus di plester dan akhirnya bisa netes, guys. Aku taruh atas saja. Itu jelas kena cairan dari pecahan telur temnya ya. Ini aku coba teliti. Jadi kalau telurnya kuat-kuat aja, ada satu kena jamur gitu, temennya juga nggak bakal yang kena jamur gitu, guys. Kalau kuat, tapi ya lebih baik sih dihilangkan ya. Kalau udah ada yang 1-2 butir kena jamur, mana nih? Ada satu lagi kan? Mending dipisah saja. Oke, ini atas. Aku bersihkan yang kena nih. Oke. Ya, walaupun dari sekian banyak telur ya, guys, itu gak bakal 100% menetas. Ya, bisa sih, cuman jarang terjadi. Cuman ya, gak ada salahnya untuk diusahakan. Ini dia. Sip. Tuh. Ada berapa butir, guys? Tulis di kolom komentar. Kalau tahun ini jadi banyak, alias netas banyak, nanti kita giveaway ya. Sudah lama tidak giveaway. Sebenarnya aku malas ya giveaway, guys. Giveaway itu adalah menciptakan generasi yang apa ya? Yang manja untuk mendapatkan sesuatu ya, guys. Jadi semoga penonton Cilaport tidak begitu. Jadi aku besok kalau misalnya giveaway juga karena ya turut membagikan kebahagiaan aja lah, bukan yang apa namanya giveaway terus kan, karena ya telurnya banyak gitu, guys. Salah satu bentuk rasa terima kasihku kepada subscriber juga bisa jadi untuk giveaway di Cilaport ya. Bukan kita dikit-dikit giveaway. Jadi besok aku harap yang menang giveaway atau yang dapat giveaway bisa merawat iguananya dengan baik. Kapan bang giveaway-nya? Pasti banyak yang tanya gitu kan. Ya tunggu netas, berarti kurang lebih Desember ya. Desember, Januari itu musim panennya Cilaport. Jadi kalian tunggu aja, besok ada macam-macam morph. Albino, blue, head red, hypo, green, super red, red. Sama aja tuh ya, super red nanti kita sortir lagi. Super red yang mana, red yang mana. Ini masih ada beberapa indukan lagi. Bahkan ada berapa ya kemarin aku hitung, guys, lupa dah. Ya pokoknya masih ada betina yang masih mengandung. Ini telurnya. Telurnya ini aku kasih CST aja. Apa ini aja ya? Ini aja deh. Ini buat protein. Protein kura-kura, guys. Gitu. Jadi tidak ada yang terbuang ya, sia-sia. Jadi tadi tambah itu ya. Itu tadi kalian hitung sama 3 butir plus 3 butir yang pecah, guys. Dapat tulang T-Rex. Komplit banget. Pelajarannya adalah masih random ya, jadi iguana ada yang nipu, ada yang jujur. Ini iguana baik. Gila loh aku. Lihat nih, kalau nggak percaya nih aku habis gali. Tuh, gali set. Nih, lihat. Bekas galian ya. Bekas galiannya. Sampai jadi pegunungan, bro. Bentuknya. Yaudah, gitu dulu kayak vlog kali ini. Apalagi ya, giveaway-nya gitu. Desember, Januari. Terus di next konten kalian tulis apalagi yang harus aku bikin. Di minggu-minggu ini sih masih banyak aku akan bikin itu tadi ya, panen-panen telur. Dan setiap panen telur itu bakalan menjadi apa ya, cerita sendiri ya, nggak bakal sama gitu, guys. Walaupun di lubang yang sama. Iya ya, jadi ingat aku. Jadi di sini tuh ada yang sama, bro. Kemarin tuh di sini telurnya, sarangnya. Sekarang di situ. Terus pernah lagi yang pertama di situ kan. Pertama satu di situ, dua di situ, tiga, empat sekarang. Jadi baru empat nih yang
keluar telur-telurnya guys. Gitu. Wih, udah menarik nih cacing guys. Awas kok. Susah. Nih lihat. Mau lihat iguana makan cacing? Biasanya yang kecil. Ya makan bro. Itu cacing enak. Kalau nggak gerak nggak tahu tapi. Nggak gerak. Jadi iguana ini doyan cacing ya cuy. Fun fact. Coba aku taruh. Nah siapa doyan nih? Wih. Ini enak ini. Nah ini doyan nih. Tuh. Wih lah jalan. Lempar situ. Muka kelihatan guys. Tapi cacingnya kalau dia geraknya intens, benar-benar bakal dimakan. Tuh, lihat. Set. Nah. Tuh, ada yang makan, yang kecil makan. Enggak tahu mereka kayak buat protein atau gimana. Tapi yang jelas mereka doyan. Bukan jadi makanan pokok ya, sepertinya kayak ya kayak selingan mungkin. Benar-benar kayak mie makannya dia. Tuh, habis. Yang baby up tuh 40 cm. Coba kalian kalau iseng-iseng kasih iguana kalian cacing guys. Tapi syaratnya cacingnya harus kayak yang gerak gitu ya. Kalau dia mati itu nggak doyan dia. Kayak dia kepancing gara-gara gerakannya ya. Gitu. Begitu pula iguana yang barusan menetas dari alam misalnya. Dia kan keluar tuh ceprot dari tanah. Set lari kan. Nah pas dia lari tuh dikira indukannya. Itu kayak cacing itu tadi mungkin. Jadi dikejar terus dimakan. Lihat indukannya. Dia mencoba menutupi lagi. Good mom ya kamu ya. Oke, ya udah daripada centongku, cangkulku ketanam ya. Tapi, nah, oke. Okay. Oh ya, tanamannya apa? Bekas dulu aku ada ini, ku cabut. Saking aku emosinya ya, nggak dapet. Itu, lihat dia mulai lagi menutupi. Nah tadi kayak gini nih guys posisinya, agak kesini, kepalanya di sini kan tadi. Set, nah persis kayak gini nih dia set gali ternyata bener di situ loh. BTW kamu habis bertelur gali makanlah bro. Nah makan dulu, sip, makan dulu yang banyak bro. Sayur itu enak sih. Nah sip, makan dulu. Kadang-kadang iguana betina lupa ya guys dia untuk minum makan kalau lagi di area sarangnya. Itu mereka harus disodorin kayak makanan sayur sawi atau kasih apa botol aqua dikasih air terus disiramin ke dekat mulutnya, nanti dia minum sendiri guys. Nah kadang ada yang lupa seperti ini. Ini kalau aku biarin ya dia bisa drop ininya kondisinya guys. Jadi harus di nah kayak gini. Nah sip, langsung makan kayak gitu. Dan habis bertelur baiknya kasih makan yang banyak cuy. Jadi dia recovery-nya akan lebih cepat guys. Pepaya, sawi hijau, apapun lah yang enak-enak. Gitu dulu kayak vlog kali ini. Thank you, subscribe, like, comment. Buat kalian yang gak sabar pengin beli, gak sabar giveaway, pengin beli, langsung WA aja di deskripsi atau DM di Instagram kita zilaworld_real guys. Follow juga situ. Thank you, bye-bye. Nanti jadi salah satu syarat ya untuk giveaway ya. Follow Instagram kita zilaworld_real. Bye-bye.